shoes and have some fun. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeay, kita udah masuk ke dalam Water Boom Bali. Oke, sekarang kita mau cobain beberapa wahana permainan di sini. Dan itu pasti seru banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin YouTube channel gue Kasi Krisna. Kita bakal explore bareng Water Boom Bali. Let's go. Kita tadi udah habis check-in tiket, terus sekarang kita mau top up cashless. Kalau locker dia harga satu locker yang besar dia 75.000, itu cuma sudah sama deposit 30.000. Setelah mengembalikan kuncinya dikembalikan lagi nanti 30.000. Dikembalikan tunai nanti itu. Kita udah habis deposit untuk kita konsum di dalam, terus juga untuk sewa locker. Sekarang kita cari lockernya dulu buat kita ganti. Let's go. Handle-nya nyawa berapa satu cuy? Lockernya besar apa kecil deh? Lockernya lumayan. Kita udah selesai ganti dari locker dan sekarang kita udah siap untuk explore wahana-wahana permainan yang ada di Water Boom Bali ini. Pastinya bakal seru banget, jadi jangan kemana-mana ya, ikutin terus. Sekarang kita udah berada di kolamnya, jadi kita belum main permainan yang ekstrim-ekstrim karena lumayan bagus. Wah, anak kecil ini kayaknya pengen main sama kita ya, Kak Bohim. Dari tadi deket-deket terus. Duh, anak ini pengen main sama kita, tau. Wow, you can swim. What's your name? Logan. You're playing the movie, right? Ini tanah kami. Ini tanah. Apa sih namanya tuh? Apa sih movie-nya Avengers? The movie. You playing for the movie Avengers. Logan. Ayo kamu Im. Ayo cepet. Cepet lah. Tuh kan aku udah jalan lagi. Ayo. Wah, susah banget ya kalau udah ngajak kamu main air. Buat nyuruh nyemplung itu sampai butuh waktu bermenit-menit karena ayo tuh udah dipanggil tuh. Ya, takut. Ayo. Hah? Enak. Ye, akhirnya kamu berani juga nyemplung. Setelah negosiasi selama 15 menit, akhirnya Kak Boim memberanikan diri untuk menyebut. Oke, sekarang kita mau jatuh. Yeay, setelah kita selesai berenang, kita lanjut ke kolam arus atau lazy river. Ini asik banget, seru banget karena kita bisa mengikuti arus dengan ban pelampung ini. Jadi ada dua jenis ban pelampung, ada untuk single dan ada untuk double. Ha 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 ha
Kaki ya namanya. Karena jokernya bahasa. Siang hari di tengah arus air, itu asik banget. Jadi kita sekarang sedang menikmati arus air waterboom. Tapi ini enak banget, nggak terasa panasnya karena karena suasananya sejuk banget, banyak pohon, terus juga airnya dingin. Seru banget.
Setelah selesai menikmati wahana Lazy River selama beberapa kali putaran, sekarang beli lanjut untuk mencoba beberapa wahana permainan yang memacu adrenalin seperti peluncuran yang satu ini. Tapi sayang beli cobanya sendiri, Kak Boim gak bisa ikut karena takut banget sama permainan yang memacu adrenalin seperti yang ada di Waterboom dari ini. Siang ini kita makan siangnya pakai nasi goreng aja. Mari kita makan. Ini nasi gorengnya lumayan, ada daging ayamnya, terus ada telurnya juga. Sayang banget beberapa wahana permainan yang udah dicobain itu nggak bisa beli videoin semuanya karena baterainya terbatas banget. Dan sebelum kita pulang, kita cobain lagi nih wahana Lazy River-nya karena Kak Boim suka banget sama wahana ini. Sekian dulu video dari Blika Sukrisna. Jangan lupa buat kasih like dan komentarnya kalian dan subscribe channel Blika Sukrisna. Thank you for watching this video and I love you all guys. Bye bye. Cause you and I, oh yeah, we could fly so high. So high. You and I won't let this moment pass us by. Pass us by. I won't let this moment pass us by. I won't let this moment pass us by. Do-si-do, 'cause life's a dance floor, don't you know? Could fly so high.